Oke, ini sekarang gue lagi nongkrong ya. Oke guys, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau nongkrong-nongkrong aja sih sama teman-teman gue. Jadi kali ini gue nggak nge-review motor dulu ya. Ini gue bikin video gabut aja. Oke, tapi sebelum itu buat yang baru gabung di channel gue, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan aktifin juga lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, sekarang kita ke inti videonya. Let's go. Oke, ini sekarang gue lagi nongkrong ya. Kali ini gue nggak bikin video review aja. Ini gue hanya bikin video gabut aja di sore hari, mumpung lagi cerah, jadi gue nongkrong di sini ya. Nah, ini dia teman-teman gue. Nah, ini Sehu, Bang Jago. Pokoknya buat kalian yang mau nongkrong, mau ikutan nongkrong aja di sini. Ini lokasinya lah ada di Rapet. Ya tuh. Di tempat wisata juga sih. Wisata Uncal. Jasa ganteng maneh euy. Misi calon mantemu lewat. Ya ini gua bikin video gabut aja nongkrong sama temen-temen gua. Buat kalian yang mau ikutan gabung nongkrong aja ke sini, datang aja ke sini. Atau enggak yang mau gua bikin konten apa, komen aja di bawah. Oke guys, nggak ada yang terciduk. Ini yang terciduk tuh cowok semua. Oh, yang ini Rana. Garing. Buat kalian yang minat, pokoknya komen aja di bawah, nanti gua cantumin IG-nya. IG-nya nanti semuanya gua cantumin di kolom deskripsi aja ya. Kalian kepoin aja Instagramnya. Siapa tahu kalian pengen tanya-tanya tentang motor-motornya, pokoknya DM aja ke Instagramnya. Rana, kita tanya-tanya dulu ya, ada kesan-kesan gak buat untuk anak modifikasi yang baru? Ini kan Randa ya. By the way, gue ini bukan anak komunitas ya. Ini gue cuman nongkrong-nongkrong aja biasalah. Bisa dibilang juga anak baby look, tapi bukan anak komunitas. Gue bukan anak komunitas, tapi gue cuman buka punya teman-teman aja. Gue bikin nongkrong, suka nongkrong gitu. Kalau misalkan gak hujan, ya bisa dibilang beringkat lah. Beringkat itu beringkat dia. Beringkat itu beringkat dia. Beringkat.
Nah, itu tempat wisatanya. Buat yang mau nonton rusa tuh di situ. Nanti gua bakalan bikin video motovlog ya San Mori sama anak-anak ini, tapi nanti kalau misalkan ada waktu nanti bakalan gua bikin videonya. Kali aja buat kalian yang anak Cianjur, nongkrong aja di sini, datang sini atau enggak komen di bawah. Oke, untuk videonya segitu aja. Jika ada saran dan kritikan, terus di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan yang paling penting di subscribe biar channel ini makin berkembang dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian hargai setiap konten karena bikin video itu nggak gampang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.